sketsa ini penuh nilai artistik, baik dalam bentuk garis maupun efek-efek yang dimunculkan. Coba kita lihat ini ya, dalam garis misalnya bisa memainkan antara garis tebal dengan garis tipis, memainkan garis sehingga bisa terlihat aerial perspektif ya, perspektif yang dihasilkan oleh kekaburan objek ya, bukan linear perspektif, bukan perspektif yang dihadirkan dari garis yang hilang di dalam titik lenyap, bukan ya. Dan dari sketsa ini kita juga bisa melihat efek-efek yang dibuat itu secara artistik, baik efek cipratan maupun efek yang dibuat dengan cap jari. Luar biasa ini. Ini adalah sketsa yang dibuat oleh seniman pelukis yang bernama Egis LR. Seniman ini memang sangat piawai ya. Dia punya talenta yang kuat. Dan Egis LR ini adalah mahasiswa painting explorer ketika pembukaan pameran Lumbung Padi Lumbung Kunten di Grand Ruhan Jogja. Beliau menjadi MC ya, MC dadaan, karena semuanya adalah gawe painting explorer ya, MC-nya juga MC painting explorer. Karya ini, sketsa ini bisa teman-teman nikmati langsung bersama karya sketsa maupun lukisan rekan-rekan painting explorer yang digelar di Grand Ruhan Jogja ya, di Hotel Grand Ruhan Jogja dari tanggal 22 Oktober hingga 22 November. Teman-teman boleh juga gabung di kelas seni lukis painting explorer untuk bareng-bareng ya, mengikuti kuliah sketsa maupun kuliah seni lukis, dan teman-teman insya Allah akan mendapatkan komunitas seni yang menarik ya, saling support, saling dukung. Silakan, saya tunggu karya rekan-rekan. Caranya gampang, tinggal klik tombol gabung, setelah klik tombol subscribe di Painting Explorer.